Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di program Mami Coklat, makanan dan minuman coklat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami Coklat, makanan. Sabtu 2 Desember tahun 2023, Mami Coklat episode 2. Gwina Donutes, spesialis donat kentang. Di episode kali ini, kita akan membahas makanan lagi ya. Episode pertama, Silver Queen. Sekarang episode kedua, seperti namanya, makanan dan minuman coklat. Maka ya, yang kita ulas, yang kita review harus makanan atau minuman yang ada coklatnya. Untuk episode kali ini, kita akan mengulas Nuina Donat, spesialis donat kentang. Nuina Donat, spesialis donat kentang. Ini ya. Mungkin teman-teman protes, loh. Kak, Bang, itu kan Nuina Donat, spesialis donat kentang. Mana letak coklatnya, loh? Teman-teman jangan salah. Nuina Donat ini yang akan kita review, yang akan kita ulas, yang akan kita coba, itu ada coklatnya, lo lihat toh, gimana toh, lo, ini kan coklat, jadi masuk ya, masuk. Dan teman-teman, Nuina Donat ini yang dibikin, yang dijual macam-macam lo ya, macam-macam. Nuina Donat, macam-macam. Ini beberapa gambar tentang Nuina Donat. Silakan kalau teman-teman ingin membeli donat atau apapun yang dibikin dan dijual oleh Nuina Donat. Ya. Nah, ya kan banyak kan makanannya. Jadi kan ada ada coklatnya. Jadi yang masuk di kategori Mami Coklat, makanan dan minuman coklat. Nah, kebetulan untuk yang akan kita review di kesempatan ini itu adalah enggak tahu ini makanan apa ini ya. Ini ya, saya nggak tahu namanya apa nih ya, pokoknya ya seperti ini. Silakan teman-teman yang tahu namanya ini apa. Duh, Bang, kok nggak tahu namanya? Karena yang dapat istri ini dapat dari seseorang, saya nggak tahu juga. Oh iya dong, ya nggak apa-apa, kita review kan juga ini untuk juga mempromosikan Nuina Donat. Sebelum kita makan, seperti biasa kita baca-baca dulu. Dan ternyata nggak ada. Karena ini bukan bikinan pabrik yang apa ya, lengkap tertulis komposisi dibuat di mana ya. Makanya tadi saya silakan teman-teman untuk melihat galeri-galeri Nuina Donat yang saya dapatkan dari internet. Jadi silakan teman-teman juga cari juga Nuina Donat kalau memang masih penasaran ya. Jadi coba didatangi. Karena nggak ada yang kita baca, ya langsung kita coba salah satu produk Nuina Donat. Tapi sebelumnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang butuh madu murni di sub online ada madu murni ternak, cuman Rp150.000. Ini. Ada juga madu murni hutan liar Rp375.000. Tapi kalau yang ini insya Allah selalu ready. Kalau yang madu hutan liar kadang ready, kadang tidak. Kenapa ini lebih mahal? Karena carinya sulit. Ya. Dan di sub online juga ada sub online cek. Ini. Gambarnya saya naruh gambarnya kadang di sini kan ini sih. Layanan ojek profesional, silahkan teman-teman yang butuh ojek misalnya mau kemana, tahu-tahu motornya mogok
atau banyak kempes dan butuh tumpangan di suplemen melayani suplemen cek ya, dan layanan lainnya kayak beli apa gitu di supermarket, nah beli makanan, nah itu layanan ojek yang ada di suplemen cek ya, seperti ojek lainnya lah ya. Nah seperti biasa ditemani kopi hitam. Oke ya, udah ayo, nggak usah panjang-panjang ngomongnya, karena emang nggak ada tulisannya. Kita langsung coba aja. Nuin donat. Ini namanya apa? Tapi saya juga nggak tahu juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usah. Bener saya kan, di dalamnya tuh juga coklat tuh. Jadi ini sangat masuk kategori mami coklat, makanan dan minuman coklat. Di dalamnya coklat. Enak. Coklat banget. Wah ini mah recommended banget mana coklatnya. Tertulis ya, spesialis donat kentang. Nah berarti Nuina donat ini bahan bakunya, kalau dari tulisannya berarti ini banyak kentangnya. Sehat berarti bisa. Coklatnya full, mantap nih. Di dalamnya coklat, di atasnya juga coklat, cara coklat. Langsung di tahap bismillah. Satu gini sudah bikin kenyang. Busar loh. Ini sudah bikin kenyang nih. Bagi teman-teman yang menjalani program diet. Program diet. Nah, ini sudah kenyang banget ini. Kenyang, enak. Nuina donat, was mantap. Bismillah. Semulanya ya enak Nuina donat. Recommended, silakan teman-teman belanja di Nuina donat. Enak. Donat apa yang donat apa yang warnanya hijau. Donat apa yang warnanya hijau bisa bicara, bisa berlari di banyak penggemarnya. Ayo, donat apa yang warnanya hijau bisa bicara, bisa berlari banyak penggemarnya. Juga jago kelahi. Nah, bagi teman-teman yang bisa menjawab, tulis di kolom komentar.
satu minggu dari video ini tampil, jawaban-jawaban yang benar akan saya undi, dan satu penjawab yang benar dapat hadiah dari saya, ya. Ya pokoknya hadiah, hadiah itu kan gratisan, ya, apapun hadiahnya pengen hadiah. Silahkan, donat-donat apa yang warnanya hijau, bisa berlari, bisa bicara, banyak penggemarnya, jago kelahi. Oke, ini ya untuk Mami Coklat episode kali ini. Kembali saya ingatkan teman-teman, silakan teman-teman yang mau gabung, yang mau join di sub online, ingin apa ya, ingin collab sama kami-kami dengan kita-kita di acara Mami Coklat, di acara MK, di acara Umi, di acara mencoba es krim, di acara vlog kuliner, di acara ngompol, di acara ngemix mimik, banyak acaranya. Kita kan di podcast, nah, atau teman-teman yang punya usaha ingin kami review usahanya, silahkan bisa chat di nomor yang ada di deskripsi, bisa juga curhat-curhat di komentar. Yang ingin curhat, silahkan di podcast, ya kan? Yang tadi punya usaha dan ingin memberi inspirasi pada teman-teman, pada masyarakat, silahkan kami review dan podcast di tempat usaha Anda. Bagi para caleg yang mau menyalek dirinya, menyalekkan dirinya, silahkan, silahkan menyampaikan janji-janji Anda ke teman-teman supporter, ya kan? Jadi kami membuka bagi teman-teman yang ingin gabung, ingin join, yang ingin belajar speaker, silahkan, ya, siapapun boleh. Oke ya, oke, itu untuk episode kali ini. Ina donat sangat recommended, enak, kenyang, dari kentang. Oke, Mami Coklat, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih.